profil Ambiya Iwan Salim, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin wa alaihi wa asofi ajma'in nama ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para ulama, para kiai, para habaib, para ustaz, hadirin hadirat yang pada siang hari ini hadir. Pertama-tama, terima kasih atas doa dan zikir yang telah dipanjatkan untuk keselamatan bangsa dan negara kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Partai Bulan Bintang minggu sore menggelar rapat koordinasi nasional di Jakarta Utara.
Presiden Joko Widodo menyatakan dukungannya kepada Palestina. Presiden mengecam pengakuan Amerika Serikat soal Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Jokowi juga mengajak negara-negara lain tidak mengikuti jejak Amerika Serikat yang memindahkan kedutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Presiden menegaskan kembali Indonesia akan berjuang bersama Palestina. Pernyataan kepala negara ini disampaikan saat membuka konferensi trilateral ulama Afghanistan, Indonesia, dan Pakistan di Istana Bogor, Jawa Barat. Menurut Presiden, pertemuan ulama yang membahas solusi perdamaian Afghanistan ini juga turut digelar di tengah keprihatinan dunia dengan rencana pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem. Presiden mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa segera membahas sikap Amerika Serikat itu yang Indonesia nilai telah melanggar resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. Terkait dengan rencana pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem, Indonesia mengecam keras keputusan ini. Keputusan pemindahan ini melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. Oleh karena itu, saya mendesak Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB untuk membahas isu tersebut dan mengambil langkah selanjutnya. Saya juga meminta negara lain untuk tidak mengikuti pemindahan kedutaan besarnya ke Yerusalem. Pemindahan ini juga mengganggu proses perdamaian dan bahkan mengancam perdamaian itu sendiri.